Kita saling berkabar aja. Siapa yang duluan ketahuan? Orang yang ngehajar Utar atau yang ngehajar Ajun? Terus gantian, kita habisin mereka. Oke, sementara gitu dulu. Kenapa? Dengar suara motor langsung lari. Kirain Gober yang mau ngambil orderan. Buat Kang Cecep? Iya. Cemumun yang bikin? Iya. Suka ntar kemana? Ngantar ke Cimpring. Kang Ujang mau saya buatin kopi juga? Mau. Cep. Jang. Terima kasih. Bubun nggak jadi jualan? Enggak. Terus? Ya, masih nganggur. Buat sehari-hari gimana? Kang Gobang kan masih tinggal sama dia. Mungkin buat sehari-hari dari Kang Gobang. Kang Gobang kan kerja. Atau mungkin dibantu saudaranya yang udah parkir lagi. Terus. Ya, cukup. Halo? Ming? Ya? Maaf. Kenapa, A? AA belum bayar uang kontrakan bulan ini. AA belum punya kerjaan. Belum ada penghasilan. Mau minta sama Kang Gobang, nggak enak. Memangnya kenapa? Saya sama Utar ada yang nodong. Terus? Saya berhasil lari, tapi kayaknya Utar enggak. Yang nodong berapa orang? 4. Waduh. Oke, saya ke sana. Halo. Kamu di mana? Di jalan. Mau nyusul Utar. Ada yang nodong. Waduh. Kamu kenapa kabur? Saya nggak berani sama mereka. Saya tadi dikeroyok. Dipukulin. Kenapa kamu nggak kabur juga? Keburu ketangkep. Saya tadi telepon Udan. Itu dia. Kamu ditolong siapa?
Nggak kenal. Yang diambil apa aja? HP sama dompet. Dompet kamu isinya apa aja? Uang, 70.000, KTP, sama kartu ATM. Dia kan tukang nagih iuran ke pedagang kaki lima. Mana uang iurannya? Aman, ada sama saya. Temennya yang bawa uang iuran, tadi lolos, kabur. Kita cari mereka. Mereka berempat. Kita juga berempat. Dia mana berani. Tadi aja kabur. Jimmy juga. Waktu kamu dikeroyok orang, dia kabur. Kita minta bantuan Didu. Gak diangkat. Telepon Ibing. Halo? Ini Udan. Iya, kenapa? Tadi saya nelpon Didu, gak diangkat. Adidu lagi latihan. Tadi Utar ada yang nodong. Apa yang diambil? Dompet sama HP. Utarnya dipukulin. Waduh, terus gimana? Saya perlu bantuan orang buat nyari yang nodongnya. Adidu kalau latihan siang, pulangnya suka balik lagi ke parkiran. Nanti saya kasih tahu. Terima kasih, Bing. Iya, sama-sama. Telepon Taslim juga, biar kita berempat. Yuran. Terima kasih. Halo, ini Udan. Ya, kenapa? Tadi Utar ada yang nodong. Apa yang diambil? Dompet sama HP. Utarnya dipukulin. Kamu tahu siapa yang nodong? Enggak, saya nggak tahu. Utar juga nggak tahu. Nggak kenal, tapi mau saya cari sama Utar. Yang nodong 4 orang, makanya saya nelfon kamu, butuh bantuan. Oke, kalau kamu udah tahu siapa orangnya. Siap. Kita bertiga? Saya juga mau minta bantuan Didu, tapi tadi saya telepon nggak diangkat. Saya tanya ke Ibing, katanya dia lagi latihan. Sebetulnya di sini juga tadi ada masalah. Ajun ada yang mukulin. Ajun siapa? Dia tim saya di pasar. Siapa yang mukulin? Debt collector salah sasaran. Ajun tahu debt collector salah sasaran itu siapa? Nggak tahu, nggak kenal. Nggak ada acara perkenalan dulu. Mereka datang, terus langsung nuduh Ajun terlambat bayar angsuran motor. Ditanyain motornya, terus Ajun dihajar. Padahal Ajun nggak ngangsur motor, nggak beli motor. Kalau debt collectornya itu udah ketahuan, siapa, di mana, saya juga nanti ikut berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif, gimana maksudnya? Bakal ikut ngehajar mereka. Ya udah, kita saling berkabar aja. Siapa yang duluan ketahuan? Orang yang ngehajar Utar atau yang ngehajar Ajun? Terus gantian, kita habisin mereka. Oke, sementara gitu dulu. Siap. Di pasar juga ada masalah. Masalah apa? Ajun, timnya Taslim juga ada yang ngehajar. Dihajar siapa? Debt collector salah sasaran. Ajun dibilang terlambat bayar angsuran. Ditanyain motornya, terus Ajun dihajar. Padahal Ajun gak ngangsur motor, gak beli motor.